Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini dua hari kedua Idul Adha dilaksanakan pemotongan hewan kurban di komplek pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Tarakan atau biasa disebut kampus 2. Alhamdulillah pada hari ini telah terlaksana pemotongan 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Adapun untuk dagingnya, sebagian akan kita berikan kepada sahibul kurban dan juga akan kita gunakan untuk konsumsi santri yang ada di pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah. Terima kasih kepada sahibul kurban, kepada panitia dan semua ustadz-ustazah yang telah bekerja keras bersama dalam prosesnya sehingga pada hari ini semua terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Kepada semuanya kami mengajak untuk tahun depan mari berkurban bersama penghafal Al-Qur'an, insyaallah berkah, amanah dan insyaallah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.